Hotel di perbatasan ini bikin geleng-geleng kepala. Lantai satu di Prancis, tapi lantai duanya di Swiss. Hotel Arbes Franco-Suisse masuk dalam wilayah dua negara. Hotel bintang 2 ini dibangun di perbatasan Prancis dan Swiss, tepatnya di 61 Route de France, Le Cure, sekitar 1 jam dari kota Jenewa. Sekitar tahun 1862, pemerintah Prancis dan Swiss sepakat mengubah garis perbatasan negara. Di tengah proses perjanjian itu, Monsieur Pontus, pengusaha cerdik yang memiliki tanah di daerah perbatasan, lantas mendirikan sebuah bangunan untuk bisnis. Bangunan itu dibagi menjadi dua, yaitu bar di tanah Prancis dan toko di Swiss. Bisnisnya terus berjalan hingga kepemilikan gedung berganti tahun 1921. Bangunan tersebut dibeli oleh Dezos Ginarbes yang kemudian mengubahnya menjadi hotel. Garis perbatasan dua negara tersebut memotong dari bagian dapur hingga kamar hotel, sehingga lantai satu masuk wilayah Prancis, dan tamu naik ke lantai dua lewat tangga sudah masuk dalam wilayah Swiss. Ada sejumlah kamar dengan pengalaman tidur di dua negara sekaligus. Sensasi merebahkan diri dengan kepala berada di Prancis sedangkan kaki masuk dalam wilayah Swiss. Ada pula kamar dengan kamar mandi di wilayah negara berbeda. Hingga kini, hotel masih buka. Letaknya yang tidak biasa pun menarik banyak turis untuk datang. Call.